Manakah akhir, nota akhir bagi industri arak, industri judi? Isu kita, isu adakah ia mudaratkan? Kalau arak itu mudaratkan, maka ia patut diharamkan untuk dijual di peringkat publik. Tapi ada pun hak yang diberikan agama masing-masing untuk minum arak itu hak mereka dan kita akan benarkan. Kerana itu hak yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada agama lain, dibenarkan. Tetapi kalau judi, tak ada agama yang benarkan judi. Itu kena bezakan antara judi dengan arak. Arab sebahagian agama membenarkan, maka kita akan berikan hak kepada agama mereka. PAS akan mendesak supaya diharamkan penjualan secara arak. Arak itu pertama kita berikan hak kepada mereka yang bukan untuk minum. Itu hak mereka yang dibenarkan oleh syariat Islam, syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma bagaimana cara penjualannya itu mesti kita bincang. Kalau dijual secara berluasa, terbuka, hingga menyebabkan orang Islam boleh beli dan boleh dan minum secara terbuka hingga menyebabkan drive kereta dalam keadaan mabuk sebagainya, itu memudaratkan rakyat. Kita tengok bukan pada isu arak, isu memudaratkan itu menjadi pertimbangan kita. Maka selagi ia tak memudaratkan orang bukan Islam, mereka teruskan kerana itu agama mereka membenarkan. Itu hak mereka.